Oke. Tahap berikutnya kita akan membuat aksesoris ya, aksesoris bintang-bintang ya. Caranya kita manfaatkan rectangle yang di luar ya, kita copy. Ya. Bisa pakai Ctrl C, Ctrl V atau edit copy ya. Kemudian kita paste. Ctrl V atau paste atau Ctrl V ya gitu. Copy paste. Jadi rectangle yang di luar ya, kita copy nih. Ya gitu. Jadi kita ambil nih. Nah, rectangle yang ini akan kita buat untuk membuat ya. Kita gunakan untuk membuat aksesoris. Caranya yaitu dengan menggunakan ini. Envelope. Ya, dengan menggunakan envelope tool. Anda klik envelope tool. Nah, sudah. Nah, kalau sudah ini akan ada garis dan titik-titik ya, ada node-node-nya. Nah, node-node ini bisa kita tarik. Tarik ke sini dulu sampai ketemu center, titik center ya. Nah, sampai ketemu titik center. Nah, kalau sudah kita tarik lagi ya. Langsung sampai ketemu node ya, sampai ketemu node ya. Yang atas juga sampai ketemu node. Jadi yang ketemu center itu cuman pertama aja. Ya. Kanan ke dari atas ke bawah juga sampai ketemu node. Node. Node ya. Nah, ini. Nah. Udah ya. Ini tahap pertama untuk membuat apa namanya bintang yang pertama